cara membuka atau menurunkan pos neleng manual portuner diesel. Terlepas simpang 4 nya langsap ke simpang 4, kita udah kita lepas. Terlepas untuk permudah menurunkan, kita kasih tutup supaya oli pos neleng di dalam tidak keluar. Kita kasih kait biar tidak kurang. Ini operan pos nelengnya sudah kita buka bagian atas. Gantungan sasis lintangnya kita turunkan. Kita turunkan, kita lepas. Ini pos nelengnya. Portuner DVTI turbo tipe G. Sudah habis kain koplingnya, guys. Sudah ada tanda-tanda ngebu, mobil tidak mau jalan, RPM tinggi. Itu gejala kain kopling sudah habis. Akibat sering digantung, guys. Ya, itu pos nelengnya udah turun. Ini matahari, kain close-nya ada di dalam. Laharnya, lahar close. Mataharinya lahar lucu, ini kita wajib kita ganti lahar ujungnya. Dan close ya. Nah ini guys, udah habis guys, tenaganya berkurang, RPM tinggi, kilometer kurang berjalan. Nih udah kena paku. Ini paku ya, panteknya kalau orang ini, pakunya. Kang gebu dia selip akibat kurang bertenaga, akibat sering digantung kopling ini guys. Sering digantung kopling. Jadi bagi Anda yang punya kendaraan seperti ini, jangan sering-sering digantung koplingnya jika tidak mau kejadian seperti ini ya. Udah habis guys. Nih mataharinya sudah kena. Nih gelombang dia wajib ganti. Karena kalau tidak diganti satu set, ini akan cepat habis kain koplingnya.
Ini mataharinya suku cadang Toyota, kodenya AH76JQ. Kain koplingnya suku cadang Toyota. Ini laharnya, lahar klos. Ini lahar yang di ujung pos neleng. Kita ganti juga set. Masalah harga bisa dicek di Google ya, harganya berapa suku cadang, sudah ada tertera di situ di websitenya Toyota, web www.toyota.com. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel Mas Agus.